Beginilah kondisi salah satu ruang kelas di SMKN 1 Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, usai gempa berkekuatan magnitudo 6,0 dibantu pada Jumat malam. Plafon dan genteng ambrol. Sejumlah guru tampak membutuhkan posisi genteng yang melorot pada Sabtu 1 Juli. Kerusakan juga menimpa ruang komputer. Plafon yang ambrol menimpa sejumlah komputer di dalam ruangan. Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana Bambang Ikstiarto mengungkapkan sebanyak 25 ruangan di SMKN 1 Pracimantoro mengalami kerusakan. Dana yang apa itu diidentifikasi saya itu sekisaran 494 juta itu untuk semua gedung yang rusak, ada sekitar 25 gedung. Tak hanya ruang kelas musola dan gedung pertemuan sekolah mengalami kerusakan, pihak sekolah kini masih terus menginventarisir kerusakan bangunan dan peralatan penunjang kegiatan belajar. Dari Wonogiri, Jawa Tengah, Denik Apriani, Kantor Berita Antara mewartakan.